Ya, rekan sahabat, selamat datang ke Petutu John Channel. Pada hari ini kita cuti umum di Malaysia. Kita buat skrip pekerjaan amal untuk menziarahi orang yang memerlukan melalui majikan kita Maxim Malaysia. Inilah semua kita pemandu-pemandu semua dalam perjalanan ke Pika Bis Lutung Miri. Memakan masa kalau dari Taman Bulatan tadi lebih kurang 20 menit ke tempat ini, rekan sahabat. Kita sekarang singgah sekejap untuk memberi briefing lagi sekali lagi sebelum sampai ke tempat kita tuju itu, rekan sahabat. Kita mengunjungi, menjalankan kerja amal sementara konvoy waktu hari Sabtu Malaysia cuti umum. Malaysia cuti umum, yang kita ini cari makan, tak ada cuti lah. Tapi pada hari ini, peluang kita bersama majikan kita pergi konvoy pergi mengunjungi Lutung Miri yang memerlukan lah. Ini dia, sebelum kita berangkat kita berhenti sekejap dekat pantai Lutung. Sudah itu nanti kita dalam perjalanan masa dalam lebih kurang 10 ada menit kita akan sampai ke tempat dikunjungi Pibakis Lutung. Ini dia, rekan sahabat. Semua ini kendaraan Maxim. Oke, rekan sahabat, kita nak gerak sudah. Kita bergerak ke tempat yang kita tuju itu. Kita tunggu arahan dari kita punya bos dulu. Kita dah sampai, rekan sahabat. Ini dia tempat orang kurang upaya lah, OKU. Kalau di Malaysia ini cakap OKU, orang kurang upaya. Macam-macam lah dia orang dalam. Tapi pada hari ini mereka cuti umum, diorang balik ke rumah masing-masing. Selain hari Isnin hingga Khamis saja mereka ada di tempat ini, rekan sahabat. Ini sedikit maklumat dari pengurusi rumah kebajikan ini, rekan sahabat. Ini dia, kita sedang berbagi-bagi berkat untuk mereka, rekan sahabat. Kita menemui pengarah mereka dan dia memberi penerangan sedikit tentang rumah kebajikan ini pada mereka, kita yang telah mengunjungi mereka, rekan sahabat. Di sini alamatnya di Lutung, bersebelahan dengan Sekolah Menengah Kebangsaan Lutung. Bersebelahan saja, tak jauh. Ya, rekan sahabat, sedikit information daripada saya pada hari ini. Kita buat kerja amal lah, katakan kerja amal untuk memberi yang memerlukan. Tak banyak, tapi okay juga. Ada beras, ada macam-macam lah keperluan asas untuk mereka. Ada telur, ada air minuman juga, rekan sahabat. Okay, rekan sahabat, terima kasih yang sudah berkunjung dan berbagi like. Jangan lupa share ya. Terima kasih. God bless. Thank for watching. Terima kasih untuk majikan yang sudah membawa kami ke tempat ini. Tiada kata-kata selain mengucapkan terima kasih, terima kasih. Begitu juga dengan yang menyokong, mensub, like, komen. Terima kasih dari saya. Semoga kita diberkati semualah lewat channel ini. Kalau berkenan, tolong share. Yang belum sub tuh, tolong sub. Terima kasih. God bless.